Baik, kembali di Asia Andy Video. Gue sekarang lagi sama... Ya, halo. Saya Gio. Sudah 3 tahun ini kali ya, saya organize Bandung Berisik. Dan cukup PR yang luar biasa. Untuk kali ini, apakah sudah sesuai dengan ekspektasi lo sebagai yang mengorganize kegiatan ini, acara ini? Kalau ekspektasi secara maksimal sih belum. Tapi kalau sesuai dengan sedikit harapan memang ada. Yang belumnya di mana? Yang belumnya adalah maksimal dari sisi festivalnya ya. Yang benar-benar ambience yang kita bikin festival itu sih yang belum. Cuma kalau dengan apa konsep seperti ini ya kita rasa ya alhamdulillah itu sukses gitu untuk ini gitu. Jadi ada beberapa hal impian-impian kita tadinya sih. Pengennya kita ada mungkin kolaborasi dengan bintang luar yang memang nggak nanggung gitu. Nah cuman kita step by step dari tahun ke tahun 2011, 2012, 2013 kita perbaiki gitu ya. Alhamdulillah untuk beberapa tahap PR yang tahun-tahun sebelumnya sudah kita lunasin. Apa yang membuat pada saat pertama kali Bandung Berisik dari Atap Promosi mau bekerja sama menggelar kegiatan ini? Lebih ke kepedulian kali ya, dan lebih ke ayo terbuka dong gitu. Maksudnya secara community ya kita tuh sudah menumbuhkan, membuat industri sendiri gitu. Jangan sampai orang lain yang memanfaatkan industri ini. Kita harus bisa memanfaatkannya gitu. Makanya dari dengan teman-teman Ujung Burung Rebels kita bekerja sama, kita berjalan bersama dan juga dengan pihak sponsor kita berjalan bersama gitu. Akhirnya keluarlah ya ide-ide yang memang menurut kita tuh lebih terbuka lagi. Tahapan untuk pemilihannya pun cukup lama, panjang, bongkar pasang gitu. Akhirnya ya terpilih dengan riset tertentu. Kalau memang oke, risetnya bagus, ya kita bisa jalan. Kita nggak neko-neko, asal kalian punya karya yang bagus, asal kalian struggle, berjuang, itu yang menjadi poin utama bagi kita gitu. Mereka menghargai siapapun yang main, mereka bisa hargai gitu. Dengan jumlah yang memang mungkin sama dengan tahun kemarin, ya cukup alhamdulillah gitu ya. Ngelihat dari sisi attitude, antusias, melihat dari apa ekspresi dari penonton, terus mungkin ada teman-teman yang jauh juga datang ke sini hanya sekedar dijadikan Bandung Berisik ini sebagai salah satu tujuan wisata mereka gitu. Nah itu yang memang menjadi harapan kita ke depan, mungkin kuantitinya bertambah. Jadi sebuah festival musik itu bisa juga dijadikan ajang untuk berwisata alternatif liburan. Ada rencana invasi ke kota-kota lain, bikin Jakarta Berisik misalnya, Malang Berisik, Bali Berisik dan seterusnya? Keinginan itu sih ada. Kita lagi rancang juga untuk kita bikin tour untuk roadshow yang mungkin kita pingin menyebarkan virus yang sama gitu ya dengan rootsnya si BB ini, cuma dengan nama lain mungkin. Tapi kita pengen menunjukkan nih kalau misalnya secara konsepan festival, kita pengen kalau kita bareng, kita bisa lebih maju. Kalau dari kita sih ya sebagai penyelenggara, Bandung Berisik bisa besar bukan karena kita, tapi Bandung Berisik bisa besar karena dukungan dari teman-teman semua, teman media, teman-teman komunitas, orang yang beli tiket, support dari band-band gitu. Itu yang menjadi besar dan tinggal kita mengharapkan dukungan-dukungan lain dari instansi mungkin yang bisa menjadikan si Bandung Berisik ini menjadi salah satu daya tarik wisata khususnya kota Bandung. Sebenarnya seperti itu sih. Jadi bisa dibikin semacam annual event. Jadi tempatnya tetap di situ, waktunya tetap, kita bisa tinggal bermain konten. Oke, kalau harapan saya sih kita masih perlu dukungan dari teman-teman dan ikuti terus perjalanan Bandung Berisik dari Asia Ini Video.